Semuanya welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakalan buat video lagi. Dan untuk kali ini aku bakalan kasih tahu kalian tutorial bagaimana cara memasang wallpaper dinding. Ini aku barusan selesai masang wallpaper dinding. Kalian bisa lihat di belakangku ini. Karena aku biasanya itu kalau buat video belakangnya itu kan tembok kayak warna abu-abu gitu. Dan untuk kali ini aku sudah beli dan aku pasang wallpaper biar lebih menarik aja, biar lebih bagus. Dan buat kalian yang penasaran di mana aku beli wallpaper dinding ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box. Aku juga sudah kasih tahu harganya juga. Jadi so buat kalian yang penasaran bagaimana cara memasangnya, kalian bisa langsung aja lihat berikut ini. Nah itu dia adalah tutorial bagaimana cara memasang wallpaper dinding. Dan buat kalian yang ingin memasang wallpaper dinding, kalian bisa meminta bantuan kepada siapapun. Kalian bisa meminta bantuan kepada ibu kalian, bapak kalian, teman kalian, pacar kalian, atau siapa aja. Karena menurut aku kalau memasang wallpaper itu sendiri itu pastinya membutuhkan waktu yang lama, agak rumit. Dan menurut aku jika kalian meminta bantuan kepada satu orang itu akan lebih mudah untuk proses pemasangannya. Dan buat kalian yang ingin tahu hasilnya sebelum dan sesudah pemasangan wallpaper dinding, kalian bisa langsung aja lihat berikut ini. Dan kalian bisa lakukan ini serapi kalian. Dan kunci untuk memasang wallpaper ini, kalian itu harus telaten dan juga tidak boleh tergesa-gesa. Karena wallpaper dinding ini saat sudah menempel di dinding, itu waktu dilepas lagi itu bakalan susah banget dan bisa mengelupas cat sebelumnya. Jadi kalian itu harus berhati-hati, harus telaten dan juga sabar. Nah oke, segitu aja video tutorial dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang request untuk video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.